Pada apel upacara dalam rangka peringatan HUT Kabupaten Karimun yang ke-19 tahun, turut dihadiri oleh unsur jajaran SKPD dan OPD Kabupaten Karimun. Pada kesempatan tersebut, turut serta diisi dengan penyerahan penghargaan dari berbagai profesi, penyerahan bantuan serta peresmian dua desa sebagai desa sadar sosial, yaitu Desa Tulang dan juga Desa Parit. Seusai melaksanakan upacara, Bupati Karimun Haji Aunur Rafiq menjelaskan, pada peringatan HUT Kabupaten Karimun mengajak kepada seluruh bumi berazam untuk membuka kembali sejarah peringatan 19 tahun Kabupaten Karimun sejak 1999. Terlepas dari hal tersebut, sejumlah keberhasilan maupun tantangan dan hambatan menjadi pekerjaan rumah dalam pembangunan. Dengan bertambahnya usia kabupaten yang terbentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 serta mengusung tema meningkatkan semangat kerja prestasi bersama menuju Karimun yang bersih, diantaranya beriman, sehat, indah, dan harmonis. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan. Yaitu saya bersama dengan Wakil Bupati Bapak Haji.